Tanggal 4 Desember diperingati sebagai Hari Artileri Nasional, sekaligus juga menjadi hari jadi Korps Artileri. Sofyan Akademi akan mengulas bagaimana riwayat ditetapkannya Hari Artileri Nasional itu dalam ulasan tayangan berikut ini. Selamat menonton. Artileri adalah salah satu jenis senjata yang memiliki peran penting dalam pertempuran. Fungsi artileri tidak bisa diremehkan karena mampu memberikan dukungan tembakan yang sangat aktif dan mematikan. Dalam sejarah peperangan, artileri telah menjadi elemen kunci dalam strategi militer. Fungsi lain dari artileri adalah sebagai alat pengendalian medan tempur. Artileri dapat digunakan untuk menghalangi gerak maju pasukan musuh dengan membom jalur komunikasi dan transportasi mereka. Selain itu, dengan menggunakan tembakan presisi, artileri juga dapat menghancurkan sasaran tertentu seperti pangkar atau kendaraan militer. Menurut Jenderal Abdul Halis Nasution, sebagaimana dikutip oleh Tirto, penggunaan senjata artileri di Indonesia sendiri sudah dimulai dari masa penjajahan Belanda, terus berlanjut hingga masa penjajahan Jepang. Namun saat Jepang menyerahkan diri pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda Indonesia langsung mengambil alih persenjataan artileri milik Jepang. Sebelumnya, di masa kolonial Belanda, kala itu Belanda melatih beberapa pemuda untuk mengoperasikan persenjataan artileri. Di kemudian hari, kemampuan tersebut ternyata benar-benar menjadi bekal bagi bangsa Indonesia untuk benar-benar mampu mengoperasikan senjata berat tersebut. Setelah Indonesia merdeka, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia yaitu TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dibentuk secara resmi pada tanggal 5 Oktober 1945. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember 1945, tepatnya setelah pertempuran Surabaya, markas artileri diresmikan oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo dengan Komandan Artileri yang pertama dijabat oleh Letnan Kolonel Pratinmas Pratikno Suyo Sumarno. Markas artileri bertugas membina satuan-satuan artileri di Indonesia dan merupakan bagian dari Jabatan Persenjataan Markas Besar Tentara atau MBT yang berkedudukan di Yogyakarta. Komandan Degrad TNI Angkatan Darat selanjutnya menetapkan tanggal 4 Desember sebagai Hari Artileri Nasional sekaligus sebagai hari jadi Korps Artileri. Demikian tadi sejarah lahirnya Hari Artileri Nasional. Selamat Hari Artileri Nasional. Jaya selalu Korps Artileri Tentara Nasional Indonesia.